MNC Group kembali menggelar workshop bagi karyawan untuk kemajuan perusahaan di masa depan. Ya, workshop bertajuk Unlocking the Power of Ecosystem ditujukan bagi ratusan karyawan MNC Group yang bergerak di bidang e-commerce. Mengawali tahun 2023, pelaku bisnis dihadapkan pada isu resesi global. Masalah ini berdampak pada sektor industri khususnya e-commerce. Dalam workshop e-commerce forum di gedung iNews Tower Jakarta Pusat bertajuk Unlocking the Power of Ecosystem, Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menekankan pentingnya bisnis model yang tepat untuk menentukan keberhasilan sebuah e-commerce di era digitalisasi yang penuh dinamika dan perubahan. Kita ini sekarang di dalam satu environment yang cepat berubah dibandingkan beberapa yang lain. Berubah karena globalisasi, berubah karena COVID, berubah karena kompetisi, berubah karena teknologi yang perubahannya cepat, sehingga karena berubah ya segala sesuatu berubah. Apa yang relevan in the past, dulu, sekarang ini bisa tidak relevan. Orang yang jago dulu, sekarang mungkin jago. Melalui workshop ini diharapkan para karyawan e-commerce MNC Group dapat membangun ekosistem perdagangan elektronik yang kompetitif dan berkualitas. Karena kita berbentuk platform, jadi kita meningkatkan performance dari platform itu sendiri, melengkapi produk-produk yang ada di dalam Aladdin Mall, dan kemudian juga kita menggabungkan ekosistem dan kekuatan yang ada di MNC Group ini, termasuk seluruh media yang ada. Aladdin terus melakukan improvement dari sisi platform, kemudian dari produk dan feature-nya juga, di mana saat ini khusus untuk Mr. Aladdin, kami mempunyai tour marketplace pertama di Indonesia, itu yang menjadi unique selling point-nya kita. MNC Group di semua unit bisnis e-commerce akan terus berupaya memaksimalkan performa perusahaan lewat berbagai platform dan produk berkualitas yang dibutuhkan masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan.